Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Minta maaf, tak ada tempat holder jadi kita terpaksa berhenti tepi jalan. Kerana ada perkara yang saya ingin umumkan, ada perkara yang saya ingin kongsikan yang penting untuk seluruh rakyat Malaysia tahu. Jangan skip, jangan juga cepat-cepatkan dengar video ini sehingga habis supaya anda tahu kebenaran, supaya anda tahu nak menilai, supaya anda tahu mana yang besi, mana yang plastik, mana yang kaca, mana yang diamond. Jangan tertipu dengan lakonan-lakonan, dengan minta belas kasihan, putar belit, sehingga nampak seolah-olah dia ini macam je malaikat, tak pernah salah, bersih. Orang lain pula di tuding-tuding jari hasil daripada kesalahan diri sendiri. Itu mereka yang terbabit lah. Okey, baik. Ada berita yang nak saya ingin umumkan. Disahkan Sanusi. Tolong share video ini supaya semua Malaysia tahu bahawa Sanusi hilang status menteri besar dan kerusi ADUN. Hoi, sekali lagi. Sanusi hilang status sebagai menteri besar dan hilang status kerusi ADUN di negeri Kedah. Tetapi jika didapati bersalah, walaupun beliau sekarang masih lagi didapati belum bersalah, tapi pada pendapat saya dan banyak lagi penganalisis politik, penganalisis undang-undang, rakan-rakan sebaya, rakan-rakan di kampung, kawan-kawan di luar daerah, di luar Sabah, di dalam Sabah, di luar negara, setelah tanya, berbincang apa pendapat mereka tentang apa yang berlaku sekarang kepada Sanusi ini, kebanyakan mereka berpendapat bahawa memang Sanusi ini memang dah salah 120%. Sehingga ada kawan cakap, ini nasib baik Sanusi. Kalau rakyat biasa yang buat ni, memang dah kena tangkap sah-sah lama dah. Kena siasat sampai berhari-hari di reman. Tapi untuk Sanusi, baguslah. Sanusi perlu rasa bersyukur dulu. Sebab walaupun begini besarnya kes dia, rupanya dua kesalahan Sanusi ini. Pertama, dia menghina dan memperlekehkan Sultan Selangor berkenaan dengan pelantikan Menteri Besar Selangor. Yang kedua pula ialah dakwaan yang dijatuhkan kepada Sanusi adalah apabila dia mempersoalkan ataupun dia mempersoalkan, pada saya itu membuat satu cerita bohong di mana dia kata sebenarnya Agong tidak menitahkan untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Sanusi tak pernah pun jumpa Agong. Sanusi tak pernah jumpa Agong. Dia tak pernah kena panggil. Dia bukan ahli parlimen, ya tuan-tuan dan puan-puan, kamu kena tahu bahawa Sanusi bukan ahli parlimen. Jadi dia tak pernah duduk di parlimen, dia tak pernah bercakap dengan Agong, dia tak pernah juga dengar pengumuman daripada Agong. Macam mana dia boleh kata bahawa Agong tak pernah titah untuk kerajaan perpaduan? Ternyata Sanusi kantoi lagi. Ha, kali ini Sanusi hilang status MB dan kerusi ADUN jika didapati bersalah. Of course, apalagi kalau Sanusi ditangkap dipenjarakan. Kalau sampai Sanusi didapati bersalah, diberikan denda, lepas tu sampai dia dijatuhi hukuman penjara, ha, confirm lah. Tak layak bertanding langsung dan dia ni pun dah jadi standard dengan orang-orang penjenayah. Dia dah jatuh taraf kepada seorang banduan. Ha, okey. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor, tidak bermasalah untuk bertanding pada pilihan raya negeri DUN Kedah nanti. Walaupun berdepan dua pertuduhan di bawah Akta Hasutan 1948 Akta 15 di Mahkamah Seksyen Selayang pada Selasa.
Bagaimanapun peguam iaitu Muhammad Hanif Khatri Abdullah, dia ini seorang peguam pakar, seorang yang banyak pengalaman sekali di dalam perundangan negara Malaysia. Dia juga orang yang sangat mengetahuilah selok belok dalam perlembagaan, dalam undang-undang Malaysia, dalam politik Malaysia. Jadi apa yang dikatakan oleh Muhammad Hanif Khatri ini memang semuanya ada fakta. Bagaimanapun peguam Muhammad Hanif Khatri Abdullah berkata, penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jeneri itu berisiko boleh hilang status sebagai Menteri Besar Kedah dan kerusi Dun yang mungkin dimenangi beliau pada PRN nanti. Dia boleh bertanding, boleh. Tapi kalau dia dapati bersalah pada bulan Oktober ini, sebab pendengaran nanti bulan Oktober, dan selepas dia dapati bersalah, kalau dia didapati bersalah, dia terpaksa juga untuk letak jawatan, hilang kelayakan dan masuk penjara, didenda pula. Paling teruk memalukan. Ha, memalukan. Dan dia akan melekat di dalam sejarah hidup Sanusi bahawa dia adalah pengkhianat kepada raja, pengkhianat kepada agung. Lepas itu dia juga tidak menghormati perlembagaan negara Malaysia dan tidak setia kepada raja. Dia juga didapati seorang yang seorang yang pandai pura-pura lah. Ha. Jelas Muhammad Hanif Khatri, dia kata senario itu hanya benar-benar berlaku jika Sanusi disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman melebihi had hukuman yang membawa kepada ketidaklayakannya untuk menjadi wakil rakyat. Jadi kalau Sanusi didenda dengan denda yang melebihi had untuk membolehkan dia ditarik balik segala kelayakan itu, maka dia akan gugur semuanya. Dan lagi kalau dia dipenjara melebihi had yang dinyatakan pun dia akan hilang kelayakan. Saya pasti ramai orang yang nak tengok Sanusi bebas. Tapi saya juga pasti ramai juga orang yang nak tengok Sanusi kena penjara. Terutamanya rakyat negeri Selangor yang sangat sayang kepada Sultan mereka, of course. Saya pun berasa begitu. Kalaulah di tempat saya, saya adalah orang Selangor, saya pun tak suka Sultan saya yang saya kasihi, yang saya hormati, yang saya junjung kedaulatan, kena main-main pula begitu. Jadi saya setuju dengan Datuk Sri Azalina Osman Said. Dia kata tak akan selesai dengan hanya minta maaf saja. Kemudian Patik juga bersetuju dengan titah daripada Baginda Sultan Selangor bahawa isu tentang Sanusi belum selesai. Belum selesai walaupun ada menghadap Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, tapi Baginda bertitah bahawa isu itu belum selesai. Saya setuju. Okey, jadi kita doakan semoga keadilan berlaku dengan baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Supaya agar isu kebiadaban kepada raja tidak berpanjangan, sepatutnya Sanusi mengaku bersalah, bukan tak bersalah. Kerana dengan menyatakan dirinya tak bersalah, seolah-olah orang yang tuduh dia yang bersalah. Dan perkara ini saya fikir harus dicermati oleh Sanusi. Kerana Dewan Diraja Selangor sendiri membuat laporan polis. Saya fikir Dewan Diraja Selangor membuat laporan polis dengan perkenan daripada Sultan. Tapi dengan tidak mengaku bersalah itu,
ini membuatkan isu ini akan terus berpanjangan. Dan sebenarnya nyata sekali Sanusi bersalah. Daripada ayat, daripada percakapannya itu memang terlalu nyata bahwa itu salah. Atas kedua-dua pertuduhan yang dikenakan terhadapnya di bawah Akta Hasutan, Menteri Besar Kedah, Sanusi Matnur, telah membuat pilihan untuk mengaku tidak bersalah di mahkamah. Ini bermakna kes beliau yang mempertikai kebijaksanaan Sultan Selangor dalam melantik Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar dan kewujudan kerajaan perpaduan yang telah dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong akan dibicarakan di depan hakim. Tetapi sebelum ini, Sanusi telah pun mengutus surat kepada Sultan Selangor untuk memohon ampun dan maaf atas keceloperan itu. Bukankah dengan mengutus surat kepada Baginda Sultan Selangor itu bermakna Sanusi sendiri mengakui kesalahannya? Tidak kira lah sama ada dia dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Kalau sudah mengakui begitu, kenapa sekarang tiba-tiba beliau pula memilih untuk mengaku tidak bersalah di mahkamah dan mau kesnya dibicarakan? Apa sebenarnya yang ingin dibuktikan oleh Sanusi? Kes melibatkan Sanusi ini bukanlah kes politik. Ini adalah kes yang menyentuh kedudukan raja-raja, di mana yang turut membuat laporan polis terhadapnya ialah ahli-ahli Dewan Diraja Selangor sendiri. Selain mengutus surat ampun, memohon ampun, Pesuruhjaya PAS Selangor Dr. Ahmad Yunus Hairi turut menghadap Selangor semalam. Walaupun tidak diketahui tujuan serta butiran majlis menghadap itu, adalah dipercayai ia juga bertujuan untuk memanjangkan permohonan maaf atas keceluparan Sanusi itu serta memberi penjelasan berkenaan dengannya. Bagaimanapun, selepas itu Istana Sultan Selangor mengeluarkan kenyataan isu berkenaan masih belum selesai. Dan berikutan Sanusi membuat keputusan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan terhadapnya, bermakna isu dan kes ini menjadi lebih jauh daripada titik penyelesaiannya. Ia akan terus menjadi panjang dan dipanjang-panjangkan. Sepatutnya malah amat terpuji, lebih baik sebenarnya jika Sanusi membuat pilihan mengaku bersalah saja atas kedua-dua kesalahan yang dikenakan terhadapnya itu. Dengan mengaku bersalah, bukan saja isu kebiadaban dan keceluparannya dapat dinoktahkan serta-merta, malah ia menunjukkan sikap merendah diri dan kesetiaan tidak berbelah bagi Sanusi terhadap rakyat sebagai rakyat terhadap raja atas isu yang dipertikaikannya itu. Kes akan segera tamat dan tidak menarik lagi untuk dijajah atau dipanjangkan. Dan Sanusi akan lebih dipuji kerana memilih beralah atas kebidapan dan keceluparannya terhadap dua raja, Sultan Selangor dan Yang di-Pertuan Agong. Sabudin Hussein, 18 Julai 2023, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Pengundi kini wajib tolak Sanusi dan parti yang diwakilinya. Ha, ini satu ulasan terbaru yang memang cukup menarik, cukup istimewa untuk dikongsikan daripada Sabudin Hussein, sabudin.com.net. Pengundi kini wajib tolak Sanusi dan parti yang diwakilinya. Setelah berhari-hari cuba mempertahankan keceluparan dan kebiadapannya terhadap raja-raja, Menteri Besar Kedah Sanusi Matno akhirnya bertemu buku dengan ruas apabila dia didakwa di mahkamah atas dua pertuduhan di bawah Akta Hasutan. Tuduhan pertama kerana menghasut berhubung pelantikan Menteri Besar Selangor oleh Sultan dan Sultan Selangor, dan tuduhan menghasut kedua berikutan tindakan yang mempertikaikan penubuhan kerajaan perpaduan selepas PR15 yang lalu yang telah dititahkan sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong. Berdasarkan kedua-dua pertuduhan itu, Sanusi didakwa
telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan-perkataan yang mempunyai maksud untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap raja-raja. Kedua-dua pertuduhan dikemukakan terhadapnya mengikut Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta yang sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Apa yang nyata, kedua-dua pertuduhan yang dihadapkan kepada Sanusi itu adalah berdasarkan kepada kesalahan yang dikira amat berat telah dilakukannya, yaitu cubaan membangkitkan perasaan tidak setia kepada raja. Sebagai pemimpin Melayu Islam di negara ini, Sanusi sendiri adalah ketua sebuah kerajaan negeri yang mempunyai raja, bahkan kedudukan raja-raja sudah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Apa yang dilakukan oleh Sanusi itu selain tidak wajar, tetapi juga tidak boleh diterima oleh siapapun sama sekali. Jika inilah perangai dan kelakuan pemimpin ini yang ada di negara ini, sementara pula beliau adalah mewakili PAS, sebuah parti yang mendakwa memperjuangkan Islam, maka siapa lagi yang mau menghormati dan mendaulatkan raja-raja kita? Kalau tiada raja-raja juga, siapa lagi mau melindungi kita semua? Sebab itu, pertuduhan yang dikenakan kepada Sanusi adalah tepat dan wajar, agar ia menjadi pengajaran kepada seluruh rakyat negara ini. Dalam hal ini, Tita Sultan Selangor semalam yang menyatakan isu Sanusi masih belum selesai walaupun setelah Pesuruhjaya PAS Negeri menghadap Baginda haruslah menjadi renungan dan pedoman yang berpanjangan kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini kerana perbuatan menghasut atau mengajak kepada kecenderungan tidak setia kepada raja tidak harus dibiarkan berlaku begitu saja. Dengan pemimpin sendiri sanggup melakukan hal yang tidak baik terhadap raja, ia lebih mungkin mendorong rakyat biasa melakukan hal yang sama. Dalam konteks PRN yang bakal tiba ini, ia adalah masa terbaik dan menjadi kewajiban kepada pengundi untuk menolak Sanusi dan parti yang diwakilinya di mana saja mereka meletakkan calonnya. Sudah sampai masanya perbuatan Sanusi ini dihukum. Selain melalui peruntukan undang-undang, juga melalui suara rakyat yang menolak secara mutlak kebiadabannya terhadap raja-raja. Tidak cukup dengan selama ini menunggang agama dan menanam bibit perpecahan dalam masyarakat, kini raja-raja pun mau diheret sama yang didorong oleh kerakusan terhadap kuasa. Begitulah kelakuan dan parti yang mendakwa memperjuangkan ini. Ditulis oleh Sabudin Husin, 18 Julai 2023. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Di sebalik semua suara-suara sumbang. Suara-suara sumbang yang duk hentam di DRM. Dan banyak lagi lah dipersoalkan kenapa Sanusi ditahan, ditangkap di hotel ketika jam 3 pagi. Semua orang tak tahu cerita sebenar tapi duk bising. Akhirnya, rupanya dia kena tangkap pukul 3 pagi itu sebab salah dia juga. Itulah, bila otak dah berkarat, jadilah begitu. Sebenarnya, Ketua Polis Negara akhirnya membocorkan dan memberikan sebab kenapa Sanusi ditangkap pada awal pagi. Rupa-rupanya, Sanusi ditahan awal pagi lepas semua panggilan polis kena reject. Kenapa Sanusi reject? Sambutlah. Polis hari ini menjelaskan Muhammad Sanusi Matnur ditangkap pada awal pagi selepas beberapa panggilan telefon yang dibuat kepada Menteri Besar Sementara Kedah itu ditolak. Menurut Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein, pihak berkuasa pada awalnya meminta bantuan daripada Kedah semalam. Namun ahli politik terbabit didapati tiada di negeri itu. Kemudian katanya mereka mendapat tahu Sanusi akan hadir dalam satu program bersama Astro Awani pada 10 malam. Namun pemantauan yang dibuat mendapati tiada kelibat Sanusi pula di situ.
Ah, jadi memanglah bikin takutlah. Mungkin polis pun mengambil tindakan sebelum apa-apa terjadi, baik pergi tangkap dia cepat. Ah, justeru usaha menghubungi Sanusi bagi memaklumkan keperluan dia untuk hadir di mahkamah telah dibuat melalui telefon. Tetapi ia tetap gagal apabila semua panggilan berkenaan ditolak. Panggilan juga dibuat kepada setiausaha sulit kanan dan setiausaha politik beliau pun, semua panggilan tersebut direject, katanya pada satu sidang media khas di Bukit Aman pada petang tadi. Turut hadir ialah Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin PC. Jelas Razaruddin, berdasarkan laporan berita, Sanusi mendakwa dia tidak dimaklumkan akan dihubungi. Dia tidak dimaklumkan akan didakwa. Namun sebenarnya usaha polis menghubungi pengarah pilihan raya PN itu yang ditolak. Terdahulu Sanusi telah diberkas oleh sepasukan anggota polis di sebuah premis di Kuala Lumpur kira-kira jam 3 pagi dan ia mengundang rasa kurang senang daripada sesetengah pihak. Yang tak senang tu perlu tahu dulu kenapa. Jadi sekarang boleh tahu sudah kenapa dia ditangkap awal pagi. Semalam media melaporkan watak utama yang sering muncul dalam ceramah politik PN itu akan didakwa ekoran kenyataannya yang menyentuh isu Raja-Raja Melayu. Pada 11 Julai yang lalu di Selayang, Sanusi menyampaikan ucapan antara lain mendakwa Yang di-Pertuan Agong tidak menitahkan pembentukan kerajaan perpaduan. Dia juga membandingkan peranan Sultan dalam pelantikan Menteri Besar di Kedah serta Selangor. Ia kemudiannya telah mendorong pelbagai pihak untuk mengadukan ucapan Sanusi itu kepada polis. Antara mereka adalah termasuklah daripada ahli Dewan di Raja Selangor sendiri yang menggesa pihak berkuasa bertindak ke atas ahli politik terbabi. Sultan Selangor pula, iaitu Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah juga menzahirkan kenyataan bahawa isu Sanusi belum selesai di sebalik kenyataan ahli politik itu yang kononnya dia sudah pun mengutus surat memohon maaf kepada pihak istana. Tapi memang betul dia sudah mengutus surat, dan walaupun begitu Sultan Selangor bertitah bahawa isu itu belum selesai. Kata Razaluddin, arahan untuk mendakwa Sanusi hari ini diterima daripada Jabatan Peguam Negara semalam. Menurutnya lagi, polis menerima 58 laporan berkenaan Sanusi di seluruh negara, termasuk daripada ahli dewan di Raja Selangor sendiri. Katanya, kita lihat bagai bahawa sifat-sifat kes ini, atas kecenderungan kes ialah menghina atau memberi bangkit marah isu institut di Raja. Maka disebabkan kita, polis, tidak dapat menelpon dia bagi memaklumkan mengenai pendakwaan di mahkamah, kita cuba mencari dan dapat jumpa beliau kira-kira jam 2.30 pagi di kawasan Mount Kiara, katanya. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bagaimana channel ini? Bye-bye.